Vivat cor Jesu, per cor Mariae. Salam sehat, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Dalam kesempatan ini saya akan mempersembahkan video tentang pengalaman bermisi di Tanah Papua, baik sebagai SEY ataupun sebagai pribadi yang diutus sejak Frater tahun 2006 sampai dengan sudah menjadi imam tahun 2014, saya mengalami banyak pengalaman indah di Tanah Papua. Harapannya Anda sekalian bisa mengenal walaupun hanya sekedar dari foto, dari video tentang bagaimana kehidupan di Tanah Papua, tentang saudara-saudari kita, dan juga bagaimana kami sebagai imam, biarawan SEY, bergumul dalam pelayanannya di Tanah Misi Papua. Jikalau Anda berkenan membantu karya kami, di video ini akan ada nomor rekening yang bisa membantu kami dalam pelayanan sebagai imam, biarawan yang bergumul, yang bergerak dalam pelayanan dan hidup panggilan di tanah-tanah misi kami, di tanah-tanah di mana kami harus diutus menjadi berkat dan berbagi berkat bagi sesama. Saya secara khusus memakai baju dengan tulisan Papua, karena saya ingin menyajikan sesuatu yang terbaik yang dialami sebagai pribadi, sebagai SEY di Tanah Papua. Terima kasih, berkat Tuhan.
Yang derang.